Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, masih bersama channel Candy Lovers. Untuk episode malam ini sepertinya semakin menarik dan tentunya menegangkan untuk kita saksikan ya guys. Seperti yang kita tahu bahwa para Buana dan si Alia memulai rencananya yang baru lagi, yaitu dengan para Buana memanfaatkan si Alia untuk membantu rencananya guys. Para Buana menyuruh si Alia untuk memesankan kopi, namun sepertinya kopi tersebut sudah dikasih obat tidur guys. Sepertinya kali ini rencana Bu Parah untuk menjebak Dewa akan berhasil. Bisa diprediksikan setelah Dewa meminum kopi tersebut, Dewa akan merasa ngantuk guys. Dan di situ si Alia memasukkan Dewa ke dalam kamar. Dan kemudian si Alia pun menyuruh Dina untuk memakan sesuatu yang telah dicampuri obat tidur juga. Dan akhirnya mereka berdua bermalam bersama di hotel tersebut. Dan para Buana pun menyuruh Alia untuk memfoto Dewa dan Dina yang sedang bermalam di sebuah hotel untuk dijadikan barang bukti dan dikirimkan kepada si Nana. Karena para Buana berpikir jika Nana melihat Dewa tidur bersama Dina, maka Nana akan begitu marah dan akan pergi meninggalkan Dewa. Apakah yang akan terjadi di episode selanjutnya antara Dewa dan Nana? Saksikan terus buku harian seorang istri hanya di SCTP. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.